Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, lanjutan bahasan kita, banyak kalangan salaf yang berkata, setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Ini maksudnya penjabaran daripada tafsir tadi Al-Quran itu, ayat sebelumnya yang sudah kita baca. Tadi kita sedang membahas tafsir surah Nuh ayat 23. Jadi awal-awalnya dibuat patung-patung, sampai akhirnya di kuburannya mulai dibuat patungnya, dengan alasan syaitan bisikan supaya tidak lupa mukanya, ya. Lalu kemudian mulailah berjalan waktu, lama-lama orang jadi sembah. Ya, sembah itu berarti, sembah artinya kalau kita bilang iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Sembah itu tunduk, patuh, cinta, ya. Itu semua makna-makna sembah. Jadi akhirnya berlebihan pada benda-benda mati seperti ini. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Jangan pernah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya." Ya. Jadi Nabi Isa itu dulu alaihissalam, kaumnya awal menganggap dia nabi, manusia biasa. Awalnya Hawariyun, sahabat-sahabatnya dulu begitu. Berjalan waktu, mereka mulai menganggap Isa ini manusia suci dan lahir tanpa ayah, berarti dia anaknya Tuhan. Mulai pindah ke situ, namanya gulu, berlebihan. Akhirnya memposisikan Nabi Isa AS bukan lagi pada posisinya sebagai utusan Allah saja, tapi sudah luar biasa, sampai pada tingkat yang menganggap Isa dan ibunya Maryam AS adalah Tuhan. Awalnya tidak, tapi lama-lama ke situ. Awalnya cuma, oh ini orang soleh, ini nabi, oh. Akhirnya mulailah diinterpretasikan, dijabar-jabarkan. Nah ini kayaknya dia lahir tanpa ayah, berarti anaknya Tuhan nih. Nah berarti ya, supaya kita tidak lupa buat patungnya. Sekarang orang Nasrani banyak tidak sadar, mereka bukan lagi sembah Allah, bukan juga bahkan sembah Nabi Isa, tapi sembah apa? Patung. Ditaruh patung di situ, mengatakan itu patung Nabi Isa, patung Maryam. Patung gak ada hubungannya sebenarnya, tapi seperti itu. Dan apa bedanya dengan kaumnya Nabi Nuh, yang tadinya buat patung, awal-awal diminta-minta, lama-lama akhirnya disembah. Sementara Nabi Isa AS berlepas tangan dengan itu, ya. Saya enggak tahu sudah pernah saya bacain belum dalam surah Al-Ma'idah ayatnya. Belum, kita buka sekarang Al-Ma'idah. Kita lihat bagaimana Nabi Isa AS nanti pada hari kiamat. Itu kalau tidak salah di ayat 116, ya. Bagaimana Nabi Isa AS nanti dihakimi oleh Allah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara Isa di depan makhluk semuanya, terutama pengikutnya yang menganggapnya sebagai Tuhan. Sudah buka 116? Baik. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam," maksudnya nanti hari kiamat nih, di depan orang-orang semua, "apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Maksudnya ada Tuhan lain, ya, Trinitas yang mereka bilang itu. Isa menjawab alaihissalam, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib." Lalu Nabi Isa mengatakan 117-nya, "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau katakan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian." Ini ajaran Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang Nasrani. Enggak pernah dia bilang, "Jadikan saya sebagai anak Tuhan, jadikan ibu saya sebagai Tuhan." "Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkau lah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu." Jadi nanti pada hari kiamat, pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan disampaikan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi SAW mengatakan, "Jangan pernah kalian berlebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya." Ya, Abdullahi wa Rasuluh. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal gulu,
fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, karena sungguhnya sikap berlebihan itu yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Jadi ini akan membinasakan, karena kalau ada orang, ada dosa-dosa, ada dua macam Bapak Ibu sekalian ya. Ada dosa syahwat, dosa yang diikuti dengan hawa nafsu, kayak zina, riba, ya, mencuri. Ini orang yang melakukannya tahu kalau dia salah. Semua orang tahu salah, mukul orang, gunjing, ambil barang orang lain, dia tahu dirinya salah. Jadi lebih mudah taubat. Tapi yang masalah dosa kedua, namanya dosa syubhat. Syubhat semua dalam hidupnya. Dia pikir dirinya ibadah padahal selagi salah. Ini bahaya sekali. Orang enggak tahu masuk dalam syirik, masuk dalam bid'ah. Dia pikir dirinya ibadah padahal sebenarnya salah. Diingatkan Rasulullah tidak pernah contohkan, enggak apa-apa. Loh kok enggak apa-apa ini? Gimana caranya enggak apa-apa? Nabimu tidak pernah contohin, enggak apa-apa? Gimana? Sahabat gimana contohin, enggak apa-apa? Ini bahaya sekali ini, resikonya besar ya. Seakan-akan orang mengatakan kalau Rasulullah SAW masih hidup, tidak apa-apa ya Rasulullah, saya kerjain ini. Walaupun Anda belum ajarkan. Kira-kira kalau dia bilang begitu depan Nabi, diapain sama Nabi itu? Pasti dia dihardikin, tidak boleh, gimana caranya? Ya. Para sahabat saja tidak ada yang berani itu. Ada yang pernah bilang, kan ada beberapa sahabat yang melakukan perbuatan Nabi tidak pernah contohkan. Jangan lupa loh, waktu itu wahyu masih turun. Dan ada dalam sunnah-sunnah Nabi ada namanya kauliyah, perkataan, ada fi'liyah, ada perbuatan, ada takririyah, persetujuan Nabi. Kalau sesuai dengan wahyu, Nabi enggak tegur, Nabi biarin aja. Kalau dilarang, Nabi larang. Karena wahyu lagi proses turun. Kalau sekarang Nabi SAW sudah meninggal, agama Islam sudah sempurna, gitu kan? Untuk apa kita mengatakan boleh kita tambah-tambah? Kan jadi masalah. Syubhat jadi dia. Dia pikir dirinya ibadah padahal lagi salah. Kan ini jadi masalah ini. Habis waktunya bertahun-tahun dalam hal-hal yang tidak ada gunanya. Gitu kan? Orang jaga kuburan di situ dipakai kesyirikan. Orang minta-minta pada jenazah, dia anggap dirinya ibadah. Duit ambil dari situ, hidup dari situ, ini kan masalah ini. Jadi banyak orang subhanallah tidak sadar padahal dia masuk dalam dosa syubhat. Dan ini lebih bahaya karena orangnya susah taubat. Dia anggap dirinya benar soalnya. Ini masalah ini, ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sini. Hayati qabl al-halaqati tayhun bidaya'in bishatati min duni na'im al-ayati dartadu linahfadha al-hilaqa fi al-qalbi masha'ir ukhfiha qad ashraqat ash-shamsu 'alayha 'an khutatin lam a'ba'u fiha satakunu bi